kena Kedora aja masih kurang. gua belum pernah. Ntar dilakuin. Gak ngerti ya, dia pas tuh. Gue juga kan. Juga bang gue. Geser di tatang. Iya, gue juga kan. Bang, kena Kedora aja masih kurang. Gue belum pernah. Kan diperiksa ya bang? Belum diperiksa. Oh belum diperiksa. Yang dimana Polsek Penjaringan belum diperiksa? Oh di Polsek Penjaringan belum diperiksa bang. Dengan saya gimana sih bang perkembangannya bang? Nah sampai saat ini gimana? Kan kemarin ngelaporin tuh di Polres Metro Jakarta Utara. Gimana bang sekarang? Sekarang masih menunggu di Polsek Penjaringan, yang di Polres sudah kita bikin laporan sudah diperiksa. Oh kalau yang di Penjaringan udah diperiksa? Belum. Oh belum juga. Belum. Eh kalau yang di Polres Utara udah diperiksa? Udah. Siapa yang diperiksa pak? Sean. Oh Seannya udah diperiksa. Saya lupa yang jelas setelah buat laporan polisi kita lakukan. Oh besoknya langsung ya. Diperiksa. Ya. Ada barang bukti yang dikasih atau seperti apa waktu pemeriksaan? Barang bukti yang dikasih pemeriksaan sejauh ini adalah screenshot pemberitaan yang dimana saya merasa terfitnah terhadap pemberitaan tersebut. Karena itu disampaikan langsung sama pihak siapa namanya? Talia. Kalau dari polisi sendiri ada proses mediasi nggak sih antara Sean dan si belum kesana. Belum kesana karena yang di Polres Jakarta Utara mungkin menunggu dari pihak Polsek Penjaringan untuk menuntaskan perkara ini dulu. Bang, artinya si Sean ini kedatangan di Polres ini pemeriksaan ini terkait klarifikasi pemberitaan yang beredar atau? Iya. Kan kalau di Polsek Penjaringan kan lain halnya. Dia sebagai terlapor di Polsek Penjaringan. Kalau sebagai di Polres Jakarta Utara kaitannya dia sebagai pelapor. Kalau waktu itu berapa pertanyaan sih bang yang secara otomatis? Pertanyaannya saya lupa ya, mungkin sekitar belasan lah ya. Belasan pertanyaan. Tapi jadi intinya sendiri udah terima surat pemanggilan dari Polsek Penjaringan? Belum. Kita masih menunggu. Mungkin Polsek Penjaringan masih mengumpulkan barang bukti yang ada. Gitu ya. Jadi belum ada jadwal pemeriksaan. Mungkin minggu depan kali ya. Berarti materi pemeriksaannya lebih jauh, lebih detail terkait dengan pemberitaan yang beredar. Pemberitaan yang beredar bahwa mengklarifikasi bahwa perbuatan tersebut tidak benar. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Untuk yang penjaringan belum. Nanti minggu depan gua kabarin. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Panggilan juga. Jangan lupa subscribe ya.